sarapan bro, baru kita mancing. Saya tadi di sana ngeliat anak kan, gerombolannya cukup banyak, kemungkinan induknya juga lumayan besar. Tapi sebelumnya kita sarapan dulu. Nah ini toman yang saya dapat kemarin cuy, ini sama belut saya sambel, agak pedes sedikit, jos tomannya nih yang dapat ditimbul di pinggiran kemarin. Yalah saya makan dulu, habis ini kita ngajar anakan biar kuat naik babon bro. Biasanya kalau musim hujan ini banyak anakannya, sepi. Aku main UL aja dulu. Dor. Biarkan saja. Oh, kecil itu om. Si Josh itu. Tomanesis. Masya Allah, besarnya di depan sini pak, bukan main. Coba nih,
Hai. Kalem, 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 bro. Induknya. Akhirnya. Stretch, coy. Perfect lagi nyangkutnya. Aduh. Induknya masuk. Bro. Kalem, Pak. Ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Salah. Sorry, bro. Oke. Ini dia. Gemetaran, Pak. Aduh. Ini 3 hari saya kejar. Hari sebelumnya itu gak mau respon. Hari ini, saya paksa dia berdarah, tapi gak kena matanya, cuma kena di sekitaran bibirnya aja. Kita lepas dulu baru kita foto-foto ya. Alhamdulillah. Itu anaknya masih di situ. Induknya masih lengkap, ada 2 ekor. Tadinya pakai slater, habis itu pakai pensil, baru ngerespon lagi. Kita foto aja dulu deh. Oke, bro. Joss. Kita 3 kilo up. Aduh. Bahaya. Ini saya singkirin dulu. Saya singkirin. Oke. Indukannya nih, kita rilis ya. Bismillah, ya Allah. Kalem bro. Nih, tetap saya rilis kamu. Tenang bro. Ayo. Mengges pak. Tuh anakannya di situ. Indukannya. Oke lah, kita pulang, ini udah jam 11 siang. Besok saya harus nginap di sini, insya Allah, kalau nggak ada halangan. Jadi ini saya rilis biar dia jaga anak-anaknya, karena banyak banget predator bro, seperti hampala dan teman-teman yang kecil itu, dia kanibal bro. Jadi harus dijaga. Jadi ini fungsinya biar juga nggak dikejar sama angler-angler yang bisa bawa pulang itu, kacau, kasihan. Oke lah. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam lestari sobat. Salam dari Batu Gajang, Kalimantan Timur. Sobat kita. Itu dia. Oke. Joss.